Ya, jumpa lagi dengan Poneman Elektronik. Kali ini kita akan modif ampli jadul ini, ampli rakitan ini. Ini aslinya tidak memakai mic, dan nanti permintaan orangnya suruh dipasang mic. Dan nanti akan kita pasang mic DSX A1. Ini untuk apanya micnya? Oke, kita bongkar dulu. Dan ini selesai kita bongkar. Yang ini untuk volume mic, ini volume echo, ini volume reverb, dan ini volume musik. Ya, ini ampli dari kotak PCB dirakit oleh teman kita. Karena ini untuk musik aja, jadi tidak bisa untuk karaokean, dan diminta untuk memasang mic-nya. Ya, nanti akan kita pasang dengan kit BSX A1 ini supaya bisa untuk karaokean. Ya, segera kita rakit. Dan pemasangan kabelnya tidak kita videokan, nanti setelah selesai kita kasih tahu pemasangan kabelnya. Dan ini udah kita pasangi kabel-kabelnya. Ini kabel AC dari trafo 1 ampere. Dan ini kabel out dan ke in dan kontrol. Dan ini potensialnya udah kita sambung dengan kabel. Dan ini volume musik, ini volume master, bass dan treble. Dan ini untuk potensio mic, echo, dan delay. Ini mic-nya. Ya, kita coba dulu DM-nya. Dicoba satu.
kita jawab dengan semampu kita. Ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangannya dalam motif ampli ini, kita Poniman Elektronik mohon maaf. Ya, sampai jumpa lagi di video yang lain bersama Poniman Elektronik.